betul dulu biar semangat. جزاك الله خيرا. أين أين تفضل هذا؟ نعم جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله <applause> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق <applause> تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما <coughs> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Maashirul Muslimin, Azza wa Jalla, Melanjutkan pembahasan Kutai Husnul Ibadah. Kita telah menyelesaikan kemarin. Tentang sebab-sebab terwujudnya ibadah yang baik dan benar, yang pertama adalah ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang kedua adalah bermutabah kepada Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, kemudian yang ketiga melaksanakannya, disertai rasa takut dan berharap. Maka poin yang keempat yaitu al khushu'u wal ikhbatu wa syarahu sadr yaitu khusyuk rendah hati dan lapang dada. <coughs> wa hadha halun khasun bi manzilati thamrati lima qablahu min al awsaf. Yastabighu bihil mu'minu zahiran wa batinan qalbuhu wa yadharu ala asaririhi wa jawarihihi fi jami'i ibadatihi Nah ini adalah kondisi istimewa ya. Karena mencakup tiga hal ini yaitu khusyuk, rendah hati, dan lapang, lapang dada Tetapi sebenarnya kalau kepada Allah Subhanahu wa taala itu rendah diri. Karena kita senantiasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang hina. Hmm. Ya. Yeah. Maka dengan demikian ketika kita menunjukkan sifat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala <coughs> maka kita akan semakin khusyuk dalam beribadah. Ini adalah kondisi istimewa yang merupakan hasil dari sikap sebelumnya di mana orang yang beriman mempunyai kepribadian ini secara lahir maupun secara batin. Ya karena terbiasa. Terbiasa ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga rasa ini. maka ketika Ketika rasa ini hadir, maka akan semakin sempurna yang namanya ibadah, dan ini akan tampak pada raut mukanya dan gerakan anggota badannya pada semua ibadah-ibadah yang dia lakukan, sehingga ketika seorang hamba menjalankan ketiga sifat ini dalam sebuah ibadah, maka akan berpengaruh secara konkret pada apa yang dia lakukan iya tanpa dibuat-buat jadi mengalir seperti air alami natural <tuh> sehingga dengan adanya pujian atau tidak adanya pujian maka sama saja Kenapa demikian? Karena hatinya sudah terpatri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yeah. Allah berfirman tentang salat dalam Surat al Mukminun ayat 1 sampai 2. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yeah. Makanya orang-orang yang beriman itu Akan selalu beruntung Dengan ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Di antara orang yang beruntung itu adalah orang yang beriman Nah yang bagaimana yeah. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat mereka Nah khusyuk itu banyak tipsnya Kiat-kiat khusyuk Di antara yang paling disyariatkan Dijelaskan oleh para ulama itu adalah Mengerti, memahami apa yang dibaca Iya Itu di antara yang paling besar Yang dijelaskan oleh para ulama Ketika kita ingin khusyuk dalam sholat Makanya dikatakan al ruhus Bahwasanya khusyuk itu adalah rohnya, rohnya daripada sal salat. Dan tidak mungkin hati dan pikiran itu kemana-mana para jamaah sekalian. Iya. Makanya sebelum salat hadirkan hati, pikiran dan seluruhnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita akan sholat, akan sebelum takbiratul ihram, kita hadirkan diri kita, hati kita, pikiran kita, benak kita, kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> iya. Makanya khusyuk ini adalah ciri-ciri orang yang beriman. Dan orang yang beriman akan mendapatkan keberuntungan. Ya, akan mendapatkan keberuntungan. Makanya supaya mendapatkan keberuntungan itu syaratnya adalah beriman kepada Allah. Nah kemudian ketika sholat sholatnya khusyuk. Ya. Nah kemudian juga sebelum sholat diantaranya adalah toharoh. Toharoh bersuci kalau dari hadas besar harus Mandi besar dulu, kalau hadas kecil cukup dengan wudhu. Iya. Yeah. Nah, toharoh itu adalah salah satu cara supaya kita khusyuk dalam sholat. Iya. Yeah. Nah, kemudian ketika kita akan sholat itu, pikiran-pikiran tentang dunia itu lepas semuanya. Supaya kita khusyuk. Semakin khusyuk dalam sholat, maka semakin nikmat itu sholat. Iya. Yeah. Makanya salat adalah tolok ukur daripada keimanan seseo seseorang. Saking agungnya perkara salat itu, sakit pun juga wajib untuk salat. Dalam perjalanannya pun juga tetap wajib salat. Tetapi ada ruh rukhsah jamak kosor dan seterusnya Bahkan pun dalam keadaan peperangan pun tidak boleh ditinggalkan yang namanya salat. Silakan salat dalam keadaan apa apapun. Disyariatkannya memang demikian. Iya. Wa qala fi du'a'i innakum innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Surat Al-Anbiya ayat 90. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang doa yeah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik Dan mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas Syahidnya adalah wa yeah. Nah perbuatan baik itu telah dicontohkan secara konkret oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Telah sampai banyak hadis kepada kita bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka itu bertanya kepada Nabi SAW tentang kebaikan. Tetapi mereka ketika bertanya tentang kebaikan tidak hanya sekedar bertanya, tetapi juga mengamal, mengamalkan. Jadi mereka bertanya itu niatnya adalah untuk diamalkan. Kalau sudah tahu ilmu, ilmunya bukan hanya sekedar apa koleksi ilmu. Iya, koleksi ilmu ya bertanya selesai sudah. Tidak ada niat di dalam hati itu untuk mengamalkan. Makanya para ulama mengatakan ul ilmi al amal. Yang namanya ilmu itu membutuhkan amal dan bahkan para ulama juga mengatakan ya tasbitul ilmi bil amal ya. untuk memantapkan dan mengokohkan ilmu itu adalah dengan mengamalkan ya. nah disitulah para sahabat telah memberikan contoh yang baik kepada kita mereka telah bertanya kepada Nabi SAW setelah mengetahui ilmunya maka mereka mengamalkan Sedikit-sedikit ilmu yang kita dapati kita amal, kita amalkan, maka akan bertambah ilmu tersebut. Mereka berdoa kepada kami dengan rasa harap dan cemas. <coughs> rasa harap untuk dikabulkan. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin bil ijabah. Harus yakin kalau doa kita itu diijabah Allah jangan ragu-ragu. Ya, yeah. tidak boleh ragu. Ragu-ragu. Harus yakin kalau doa kita itu diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Makanya dalam doa pun juga dituntut untuk khusyuk. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan hati khusyuk, kemudian fokus. Iya yeah. Dan yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Nah, ini pengertian khusyuk, hmm. ya. yaitu apa? Mereka bersegera melakukan perbuatan-perbuatan baik, mereka berdoa kepada Allah dengan rasa harap dan cemas. Nah, ini kriteria khusyuk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sedikit luruskan bukan rendah hati. Kalau rendah hati kepada manusia supaya nanti tidak sombong. Kalau rendah diri itu memang betul kepada Allah karena kita memang hamba yang hina yang penuh banyak do dosa. Iya. Dan suara yang lembut. Iya. suara yang lembut. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa seseorang itu dengan joget? Ya kan banyak kan di lagu-lagu itu ya Allah tapi dengan jo dengan joget. Iya. Makanya di sini syaratnya apa? wa khufiyah. Dengan merendahkan diri dan suara yang lembut karena Allah itu tidak tuli. Iya. Semakin lembut suara kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat untuk diijabahi Yeah. Kita pun kalau berhadapan dengan seseorang dengan suara keras, diridhoi nggak itu? <laughs> Apalagi kalau menasehati dengan suara keras, pasti ditolak. Waalaikumsalam. Pasti ditolak. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa, ya, yeah. untuk mendawahi siapa? Firaun wa yeah. maka berkatalah kalian keduanya kepada Firaun itu dengan qaulul layyin dengan lemah lembut laallahu yeah. ya siapa tahu dengan cara seperti itu hatinya terbuka dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala Penyampaian dengan baik, suara lembut itu kadang pun gak masuk, loh. <tuh> <tuh> Makanya, dakwah sehalus apapun, tapi jikalau hati itu keras, ya tidak masuk. Makanya, disitulah yang bermasalah sebenarnya adalah hati, <tuh> tetapi dalam pelaksanaannya. Berkata baik ya, dengan suara yang lembut dan merendahkan diri kepada Allah ketika berdoa. Itu salah satu ciri diijabah itu do, doa. Apalagi merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yeah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, melampaui batas bagaimana? mengancam Allah ya Allah kalau Engkau gak men ma, 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 mengijabai doaku Allah aku gak akan berdoa lagi ini sombong namanya atau mengatakan saya sudah sering berdoa tapi Allah belum mengijabai nah ini sombong termasuk atau dengan suara yang keras ya itu tadi seperti apa berdoa dengan musik di dalam apa syair-syairmu, musik yang tidak masuk, iya. dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Iya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh pengharapan. Nah, ini adalah syahidnya dari poin yang keempat dalam bentuk ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik makanya diantara salah satu cara supaya kita mendapatkan rahmat Allah yaitu berbuat baik sebagaimana yang Allah dan Rasulnya syariat syariatkan. فِي yut'imuna ala الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ وَيَتِيمَ إنما نطعمكم لوجه الله <سؤال> لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا سورة الإنسان آية 8-12 الله سبحانه وتعالى برفرمان Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin Dan anak yatim dan orang yang ditawan atau musuh Sambil berkata sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian Hanyalah karena mengharapkan wajah Allah Dan kami tidak mengharap balasan dan terima kasih kepada kalian yeah. Nah ini antum bisa mencontoh lafat ini para jamaah sekalian Supaya untuk menjaga hati antum menjaga dah, hati. Maksudnya menjaga hati apa? Supaya terjaga hati itu tetap ikhlas, khusyuk dan tidak tergoyahkan sama sekali dengan yang namanya puji-pujian. Sudah memberikan, kemudian dia yang diberi mengatakan terima kasih jazakallahu khairan. Ya, sampaikan lagi la minkum jaza Kenapa demikian? Karena yang di Harapkan hanyalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bukan berarti ini menafikan sikap terima kasih ya. Yang penting apa Yang diberikan itu sudah berterima kasih Selesai sudah ya. Seperti itu ya. Sesungguhnya kami takut akan azab <tuh> Tuhan kami pada hari ketika orang-orang yang berwajah masam penuh kesulitan. Makanya di antara salah satu bentuk kepedulian kita kepada masyarakat sekitar itu, tetangga kita itu, pastikan mereka juga bisa makan. Iya. Yeah. Walaupun walaupun tidak tidak banyak paling tidak bisa membantu makanya kaidahnya apa bantulah semaksimal mungkin juga semampunya. Iya. Yeah. Jangan sampai apa kita membantu tetangga tapi anak-anak kita nggak makan itu salah. Iya. Yeah. Jangan sampai kita membantu membantu tetangga malah kita sendiri juga nggak nggak makan itu salah. Iya. Yeah. Maka semuanya harus bisa dalam artian apa? Misalkan kita bisa membantu mereka makan itu cuma se, sehari sekali, ya sudah nggak apa-apa. Iya, jangan sampai apa keluarga kita yang wajib mendapatkan nafkah itu malah nggak makan sama sekali, malah berdosa nantinya. Seperti itu para jamaah sekalian. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Makanya, para jamaah sekalian, kadang kalau kita sedekah kepada seorang itu, kadang hati kita itu bahagia. Bahagia karena memang Allah meletakkan kebahagiaan di disi, situ. Di situ kita bisa membantu seseorang semampu kita, masya Allah. Iya, yeah. selama niat itu jauh dari yang namanya riak, ingin dipuji oleh orang, ingin dilihat. Nah, adapun kalau sekiranya ketika kita itu memberi seseorang sesuatu yang kita mampu untuk memberikan, kemudian ada orang yang mencela begini-begini, nggak -begini, usah dihiraukan, tidak perlu di, dihiraukan. Yeah. Orang yang seperti itu apa yang telah dia perbuat untuk? tetangga tetangganya apa yang telah dia perbuat untuk kaum muslimin gitu nah disitulah para jamaah sekalian omongan mereka itu sebenarnya kadang itu merupakan ujian dan coba cobaan iya sekuat apa kita mempertahankan keikhlasan itu ketika kita berbuat apa? berbuat baik dan dia yaitu Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian sutra. Nah ini ikhlas lillahi ta'ala khusyuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala jauh dari yang namanya ria ya memang berat para jamaah sekalian memang ber berat tapi ini butuh yang namanya perjuangan mujahadah iya yeah. hmm.

atau mungkin di Madinah juga biasanya tapi di Mekah biasanya jadi sitor si pertama nanti akan ke Hudaybiyah tapi setelahnya mungkin uh, ke apa namanya peternakan unta sebelum ke museum Nah di situ akan melewati perkampungan Arab Badui ya yeah. akan melewati perkampungan Arab Arab Badui ya yeah. hmm ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan memandang apa yang dia infakkan di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa rasul ini menginfakan harta sebagian kita ya sebagian harta kita ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ya, maka saya ingatkan sekali lagi, ya, bukan sekali lagi sih sebenarnya. Iya, <laughs> yang menginfakkan hartanya di musola kita tercinta ini, entah itu berupa uang harta atau makanan, hendaklah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat atau bahaya ayat 99 Nah inilah yang akan kita peroleh Jikalau kita itu ketika berinfak itu ikhlas karena Allah Dijanjikan sur surga Padahal cuman martabak empat Gitu kan Ya tapi alhamdulillah kalau kita ikhlas mengharap ridho Allah Allah janjikan sur surga. Ayo monggo berbondong-bondong para jemaah. <laughs> iya. <tiri> yeah wa أن أن dari hal ini adalah bahwa Allah menghinakan orang-orang munafik dan menggugurkan amal perbuatan mereka munafik sebagaimana kemarin yang telah dijelaskan oleh Syekh Malik yaitu menampakkan kecintaan terhadap Islam tapi menyembunyikan apa kebenci kebencian itu munafik Innal fi asfali minan minan nar bahwasanya orang-orang munafikun itu berada di keraknya neraka, neraka wallahu dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak-infak mereka melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya makanya sering kan kita mungkin mendapati sebuah pertanyaan dari non muslim kira-kira kalau kita berbuat baik itu diterima oleh Allah enggak? Loh, kalau nggak beriman pada Allah kan nggak diterima, diterima. itu makanya apa? balasan kepada mereka itu ya hanya di dunia, di dunia karena ada penghalang terbesar ada tembok begitu tinggi dan begitu tebal apa itu? keimanan pada Allah subhanahu wa ta'ala iya maka orang-orang kafir ketika mereka berbuat baik yang mungkin Allah balas dengan apa? di dunia, di dunia kalau di akhirat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa karena ada penghalangnya yaitu berupa iman mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah penghalang terbesar mereka. Itu. Hmm. Kadang saya nggak habis pikir ketika orang non muslim bertanya tentang sesuatu yang mereka kaitkan dengan Allah. Kenapa kalau mereka tidak bertanya tentang misalkan begini. Ketika mereka berbuat baik kepada manusia, Tuhan mereka menerima atau tidak? Enggak? enggak, enggak gitu pertanyaannya kadang. Tapi apa? Apakah diterima oleh Allah? Gitu loh. Dan mereka mengatakannya Allah bukan Allah. Dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas. Makanya di antara tanda orang munafik itu ketika mereka menjalankan melaksanakan sholat itu malas. Iya. di Makanya diantara Ya. Yeah. Tanda konkret daripada seorang munafik itu adalah tidak melaksanakan sholat berjamaah Maghrib dan i, Isya, terutama amafan Subuh dan dan Isya, terutama Subuh para jamaah sekalian. Iya. Yeah. Dan tidak pula menginfakkan harta mereka kecuali dengan rasa benci atau terpaksa. Jadi di dalam hatinya itu gerundel, di dalam hatinya itu tidak eh, tidak ikhlas, di dalam hatinya itu masih ragura, ragu-ragu mau infak gak ya ini ya gitu. Ya. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Nasr Sa'di rahimahullah innahu yanbaghi lil 'abdi alla ya'ti as-salata illa wa hum wa huwa badani wal qalbi ilaiha wala yukfik illa wa huwa munsharihu sadri thabitul qalbi yarju dhakhraha wa dhakhraha wa thawabuha min Allahi wahdah la yatashabahu bil munafiqin yeah. Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi berkata hendaknya seorang hamba tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan tubuh yang penuh semangat dan hati yang hati terfokus kepadanya bukan apa malas-malesan iya. semangat iya. jadi ketika akan melaksanakan seluruh ibadah itu dengan kesemangatan iya. semangat untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala makanya saya teringat dengan perkataan bapak saya rohimohullah apa itu dahulukan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala ya maka urusan akan dimudah dimudahkan. Ya. Yeah. Dan hendaknya dia tidak berinfak kecuali dengan dada yang lapang dan hati yang mantap. Dia mengharap pahala salatnya dari Allah semata dan hendaknya dia tidak menyerupai orang-orang munafik. Yeah. munafik bagaimana ya malas ketika melaksanakan salat. Ya. Yeah. Kamadzam Allah ta'ifatan min al-arab al-munafiqin faqala wa min al-arab man yatakhidhu man yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir da'iratus saw wallahu sami'un 'alim Allah juga mencela sekelompok orang-orang Arab Badui yang munafik dia berfirman di antara orang-orang Arab Badu itu ada orang yang memandang apa yang dia infakan di jalan Allah sebagai suatu kerugian dan dia menanti-nanti mara bahaya menimpa kalian. Merekalah yang akan ditimpa mara bahaya dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ayat ini menunjukkan akan bahayanya ketika melakukan ibadah itu tidak khusyuk, tidak menghadirkan hati, tidak merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lapang dada. Artinya, dalam menjalankan seluruh ibadah itu dengan terpaksa. Iya, makanya dalam melaksanakan ibadah, terutama sholat para jamaah sekalian, kalau melaksanakannya secara terpaksa itu akan berat. Sudah capek, berat, nggak ada faedahnya, malah kadang berapa, mendapatkan do, والعياذ بالله الله lelah تآدب tidak ada قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر سعدي رحمه الله في فوائد الآية ومنها أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق من شرح الصدر مطمئن النفس ويحرص أن تكون مغنما لا مغرما وهذا أمر تشتد إليه الحاجة عند الإنفاق لتقع عبادته موقعا حسنا

Makanya, beliau seorang mufassir. Beliau seorang mufassir, di antaranya adalah sudah sepatutnya bagi seorang mukmin melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Kenapa ibadah itu memang harus demikian? Jangan merasa terbebani. Kita harus melaksanakannya dengan senang ha hati, dengan mahabbah, dengan rojak, dan dengan ta takut. Iya. Dan kemudian, yang harus kita patri dalam hati itu bahwasanya kita membutuhkan ibadah ini untuk menyelamatkan kita. Iya. Dia bersemangat untuk menuai hasil panen dan bukan menuai kerugian. Ini adalah perkara yang dibutuhkan saat hendak berinfak agar pemberian infak itu bisa menjadi ibadah yang ba yang baik. Dengan syarat demikian tadi di antaranya ikhlas, semangat, mutmainnal qalb, munsharihul sadr Di antara kaidah-kaidah yang bermanfaat adalah bahwa sifat yang berkaitan dengan inti dari suatu ibadah seperti kekhusyuan maka itu lebih utama untuk diperhatikan dibandingkan dengan berkaitan dengan waktu dan tempat ibadah Ketika kita sholat khusyuk Membaca Al-Quran khusyuk Ketika ngaji juga khusyuk Kemudian khamisan yang kelima Al-mudawamatu yaitu konsisten terus menerus istiqomah ya yeah, istiqomah wahadi khoslatun min akhasi khisalil muta'abidin al muwafaqin alladzina athna allahu alaihim biqawlihi illal al musallin alladzina hum ala salatihim daimun surat al ma'arij ayat 22-23 ini adalah ciri yang sangat spesifik Bagi orang-orang ahli ibadah Yang diberi taufik iya. Makanya ada dua golongan Antara ahli ibadah dengan ahli il Ahli ilmu iya. Yang lebih afdal bagaimana? Yang kedua Yaitu ahli il Ahli ilmu Artinya memang mendasari seluruh ibadahnya itu Dengan il Ilmu Entah itu ilmu yang sampai kepada dia atau yang dia pelajari itu secara umum terlebih lagi lebih baiknya adalah secara terperinci, terperinci. Ya. Yang diberi taufik yang mana Allah telah memberi pujian kepada mereka dengan Firman-Nya kecuali orang-orang yang menegakkan salat yaitu mereka yang tetap konsisten melaksanakan salat mereka, mereka nggak bolong-bolong sholatnya. Ya selan, senantiasa melaksanakan sholat tersebut dengan berjamaah berjamaah wakathirun minnan nasi tudrikuhu rakatan au ta'khuduhu syaratan fayaqbalu thumma yamillu atau yamallu fayangkata hatta inna allaha ta'ala ataba ala sabiqin al awwalin fa'ani ibni mas'udin قال ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الا اربع سنين وقد تضمنت الايه النعي على اهل الكتاب الذين طال عليهم الامد ففتروا على العمل فقست قلوبهم فهان عليهم الوقوع في الفسق banyak orang yang merasa malas atau pada awalnya dia semangat dan menaruh perhatian pada suatu amalan kemudian dia mengalami kejenuhan pada amalan itu pertanyaan yang sering kita tanyakan ketika ramadan itu Salat Tarawih itu softnya semakin maju atau semakin mundur <laughs> yeah. ada yang semakin ma maju yang belakang kok kosong iya yeah. Makanya dikatakan oleh para ulama la takun Ya. Yeah. Kun rabbanian wa la takun Jadilah hamba Allah yang rabbani. Artinya apa? Ibadahnya terus. Wala ramadhanian, jangan hanya semangatnya ketika Ramadan saja, Ramadan saja. Lalu dia tidak meneruskan lagi amalan itu hingga Allah Subhanahu wa taala telah memberi teguran kepada as-sabiqunal awwalun. Itu orang-orang yang pertama mak, dari kalangan umat ini masuk Islam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, "Tidaklah antara keislaman kami dengan teguran Allah kepada kami dengan ayat ini belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman bahwa hati mereka khusyuk untuk berzikir mengingat dan menyambut Allah kecuali empat tahun." Masya Allah istimewanya para saha sahabat radhiyallahu anhum sehingga apa dalam memahami ayat itu telah sampai kepada kita dengan penafsiran mereka. Wa <tuh> 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 Di dalam ayat ini terdapat teguran terhadap kalangan ahlul kitab yang telah melalui masa yang panjang di mana mereka mengalami kelesuan dalam beramal, lalu hati mereka menjadi keras, maka hal itu memudahkan mereka untuk terjerumus kepada perbuatan fasik. Nah, ini muaranya apa, para jamaah sekalian? Iman ketika seorang itu malas dalam melaksanakan ibadah, malas ketika akan melaksanakan ibadah, bisa jadi karena imannya sedang tuh, turun. Kalau orang yang imannya sedang naik maka dia akan senantiasa semangat dalam melaksanakan seluruh iba, ibadah iya. Makanya al-iman itu yazid wayang, wayangkus, iman itu bisa bertambah dan bisa berku, berkurang iya. Bisa jadi ketika dia imannya berkurang itu dia karena melaksanakan, melakukan apa? Kemaksia, kemaksiatan waliyadzubillah Yeah. Maka dengan demikian Harus dia itu tutup pintu kemungkaran itu Pintu maksiat itu Supaya apa? Tidak menjadikan imannya turun Kemudian dia juga dalam melaksanakan ibadah itu Tidak ma malas yeah. Allah Ta'ala berfirman Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal kepada kamu yeah. Sampai kapan kita akan beribadah pada Allah? Sampai mati kita Terlebih lagi jika kita sedang melaksanakan ibadah itu Allah cabut Nah itu adalah kematian yang luar biasa Karena pernah kan kita mendapati ada seorang ketika sholat Allah wafatkan di dia Ketika sujud Allah wafatkan dia Ketika berbuat baik Allah wafatkan di dia di antara kematian yang indah itu saya ingat dengan Al-Ustadz Ibnu Rahimahullah Jadi ketika beliau itu kajian untuk menyampaikan ringkasan daripada daurah masyayikh di terawas. Saya lupa tahunnya, mungkin tahun 2018. Iya. Nah, setelah beliau menyampaikan seluruh daripada ringkasan kajian masyayikh tersebut daurah di Terawas Mojokerto Jawa Timur itu, ketika beliau telah menyampaikan ayat terakhir, Setelah itu beliau jatuh. Yeah. Setelah itu beliau, jat, beliau jatuh, kemudian apa naik diperiksa itu hidung beliau ternyata tidak bernafas dan alangkah indahnya waktu itu beliau apa naik apa wafatnya dalam keadaan safar, masya Allah dalam keadaan tolabul ilmi atau belajar menuntut ilmu syar'i. I. Kemudian yang mengurus beliau itu adalah masyayikh ahlus sunnah dan juga para asatidha. Waktu itu yang ma, abanaya, yang memandikan itu Syekh Ali Hasan rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu dikafanin, kemudian disolati yang ma, mengimami waktu itu Syekh Muhammad Musa al Nasr, rahimahullah ta'ala. Dan yang mensolati itu, ya kita tahu bahwasanya daurah di terawas itu seluruh Indonesia, para daerah Indonesia. Tahun 2019 itu saya ikut itu, saya nomor 600 sekian. Jadi satu auditorium itu memuat sekitar 600 sampai 700 para daya lusuna wal jamaah. Kematian yang indah. Kematian yang, in, yang indah. Subhanallah. Dan ketika sholat ya itu riwayat yang sampai kepada saya itu saya tanya ketika waktu itu ada yang datang ada teman saya juga yang tanya bahwasanya Syekh Muhammad Musa Al Nasr mengimami Ustadz Ibnu Saini ini dengan enam takbir bukan empat. Saya pernah dikasih riwayatnya secara khusus untuk ilmi tapi lupa saya riwayatnya itu. Masya Allah. Nah ini kekhususan. Ya, keistimewaan bagi penuntut il Nah kita sedang di sini Tapi jangan berharap kematian Apa siapan tuh <laughs> jangan iya. Seperti itu para jamaah sekarang ya 6 nah, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu Artinya apa? Kita beribadah kepada Allah sampai wafat Dan kita membawa keimanan dan kalimat La ilaha illallah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita dengan membawa La ilaha illallah". Yeah. Amin ya yeah. rabbal Janganlah Wa qala Seperti si wasallam li Amr Al-As radhiyallahu ya la takun mithla laila fa taraka qiyamal lail. Dahulunya dia selalu melaksanakan sholat malam lalu dia tinggalkan sholat malam. Inilah namanya futur para jamaah sekalian. Yang dulunya dia ahli ibadah, semangat dalam melaksanakan ibadah. Eh tahu taunya enggak akhirnya setelah itu. Di satu sisi lain Nabi SAW itu mengatakan demikian untuk supaya tidak mencontoh dia. Iya. Walaupun mungkin di, di satu sisi lain, kita mendapati Rasulullah menasihati sufulan itu yang jelas dalam hadis ini, supaya menjadi perhatian kita semuanya, Abah, supaya untuk selalu menjaga keimanan. Kalau sekiranya keimanan kita itu rendah atau berkurang, maka secepatnya untuk diangkat. Iya. Makanya dengan penjelasan para ulama ya Zid wa bisa bertambah dan bisa berkurang bahkan iman itu bisa hilang kalau tidak kita rawat. Nah, cara merawatnya iman itu ya seperti ini kita mengilmui iman itu. Iya. Kemudian wa anha wa an Aisyah anha qalat wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu artinya apa nasihat Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Amr bin As itu supaya istiqamah begitu juga dengan perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketaatan yang paling dicintai oleh Nabi SAW adalah apa yang dikerjakan secara terus menerus ya yeah. Continue tidak ter, terputus iya terputus pun karena hal syar syar'i iya wa anha radhiyallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amila amalan athbata wa kana idza nama min al-laili aw marida salla min an-nahari fi ta'ashrata raka'atan iya dari Aisyah pula dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengamalkan suatu amalan maka beliau menetapkannya, melanggengkannya, continue. Dan jika beliau tertidur di sebagian malam atau beliau sakit maka beliau sholat pada siang harinya 12 roka rokaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh lima mus muslim. Selama hadis itu sahih maka silahkan diamal diamalkan. Waani ibni Abi Harmalah. قال <kala> أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما وكان إذا صلى صلاة أثبتها <the> <many> <repeats> Dari Ibnu Abu Harmalah Dia berkata Abu Salamah telah mengabarkan kepada aku Bahawa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha Tentang solat sunnah dua rakaat Yang pernah dilakukan Rasulullah SAW Sesudah solat asar Aisyah menjawab Dua rakaat tersebut biasanya beliau lakukan Sebelum solat asar yeah. Kemudian beliau disibukkan darinya atau lupa sehingga beliau lakukan setelah sholat asar. Kemudian beliau menetapkannya dan apabila beliau melakukan suatu sholat maka beliau menetapkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 835. Iya. Nah di sini poin pentingnya adalah konti kontinu terus menerus istiqomah. Iya. Kemudian <tuh> Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil mudawamati ala du'a yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Ya qulu da'awtu fa lam yustajab li. Wa fi riwayatin 'inda Muslim la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yada bi ithmin aw qati'at rahimin. malam Ma ya rasulullah mal isti'jalu Rasulullah SAW bersabda tentang sikap konsisten dalam doa. Doa salah seorang dari kalian akan diijabah. Itu pasti para jamaah sekalian. Itu adalah salah satu janji Allah Itu janji Allah Pasti akan diijabahi Akan tetapi Kenapa doa kita tidak diijabahi Terutama dosa Dosa itulah yang Membuat doa kita itu Terlambat atau bahkan tidak diijabahi sama sekali pada dasarnya hukum asal doa itu diijab, diijabahi. karena Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, "O astajib lakum." Iya. Nah, di antara salah satu sebab kenapa doa itu tidak diijabahi secara langsung apa? Karena karena dia terburu-buru. Iya. Yaitu, dia mengatakan, "Aku telah berdoa, namun doaku tak kunjung dikabulkan." Ini bagi Rasulullah SAW memaknainya dengan terburu-buru. Harus sabar dalam berdoa. berdoa. Dalam salah satu riwayat Muslim disebutkan, doa seorang hamba senantiasa akan dikabulkan selama dia tidak berdoa untuk perbuatan doa, dosa, atau untuk memutuskan tali silaturahim. Karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengijabai kepada sesuatu untuk keburukan, ya. misalkan seorang berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah badanku karena aku ingin bermaksiat." Gitu, misalkan yang tidak mungkin itu diijabai. "Iya, doa kebaikan aja, kadang tidak diijabai atau belum diijabai karena kemaksiatan, apalagi." doanya itu adalah untuk kemaksiatan. Pasti itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia tidak tergesa-gesa, ditanyakan kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasulullah SAW menjawab, yaitu dia mengatakan, aku telah berdoa dan terus berdoa, tetapi aku tidak melihat Allah mengabulkan doaku. Setelah itu dia merasa putus asa dan meninggalkan do doa Nah itu malah lebih buruk lagi Akhirnya abah karena dia berfatwa dengan hawa nafsunya Dan akalnya yang pendek Seharusnya dia bahasa sabar Karena abah Allah subhanahu wa ta'ala melihat usaha kita Sejauh mana usaha kita, mujahadah kita Yeah. Semaksimal apakah usaha kita dalam berdoa? Berdoa. Atau sekedarnya saja berdoa selesai sudah. Ya kemudian membuat fatwa tersendiri dari hawa nafsu dan akal yang begitu pendek. Aku sudah berdoa pada Allah kok belum dijawab? Di yang akhirnya malas lagi berdoa. Berdoa. Makanya Rasulullah SAW bersabda malam yasalillah ya alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka padanya.

aku men pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda jika orang-orang menimbun emas dan perak maka timbunlah oleh kalian kata-kata ini Ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ketetapan hati dalam perkara agama al hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Wa min amiqi salafi qawlul hasanil basri rahimahullah idza nadhara ilaika syaitan fa mudawamatan fi ta'atillah azza wa jalla fa baghaka wa baghaka fa mudawamatan malaka wa rafadaka wa idza ra'aka marratan hakadha wa marratan hakadha ta'ama fi tama'a fika di antara kedalaman pemahaman para salaf adalah perkataan al-hasan al-basri rahimahullah jika syaitan melihatmu konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu ia menggodamu dan terus menggodamu. Makanya perlu kita membaca kitabnya Ibnul Jauzi Rahmahullah Ya, kitab itu judulnya adalah Talbis Iblis. Ya, Talbis Iblis sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, ini termasuk Talbis Iblis seperti ini. Ketika syaitan melihat kita itu begitu taat. Nah itu makanan empuk bagi syaitan yang sama derajatnya dengan dia. Iya. Yeah. Jika syaitan melihatmu konsisten dalam melakukan ketaatan kepada Allah, lalu ia menggodamu. Kita akan senantiasa digoda ketika kita dalam keadaan taat pada, pada Allah Subhanahu Taala. Dan terus menggodamu, tetapi dia melihatmu tetap konsisten, maka dia akan meninggalkanmu dan menjauh darimu. Nah, di sinilah ada dua keadaan para sekarang. Sekiranya kalau kita konsisten, kemudian digoda oleh Shelton dan kita tetap is konsisten, maka Shelton akan lari menjauh. Tetapi sebaliknya, ketika kita konsisten, Shelton menggoda kita, tapi kita nggak konsisten dalam keadaan itu, maka Shelton akan senantiasa menggoda lagi. Nah inilah yang disebut dengan talbis iblis. Jika aku melihatmu sesekali begini dan sesekali begitu, maka ia akan semakin bersemangat untuk menggodamu. Ya, perkataan beliau ini bisa dilihat dalam kitab Az-Zuhud karya Abdullah Ibnu Mubarak ya. kemudian yang keenam ya kita tambah satu lagi belum jam 12 monggo yang mau ngopi dulu monggo masih semangat kan enam sadisan al isti'anatu billahi ta'ala meminta pertolongan kepada Allah untuk melaksanakan keibadah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita butuh yang namanya pertolongan Allah. Kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Maka mau tidak mau kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yauman ثم قال يا معاذ والله اني لاحبك. فقال له معاذ بابي انت وامي يا رسول الله وانا والله احبك. قال: اوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاه ان تقول اللهم اني ع... اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Yeah. واوصى بها معاذ بذلك معاذ الصنابحي. wa biha wa wa biha Abdurrahman bin Muslimin Dari Mu'adh bin Jabal bahwa suatu hari Rasulullah SAW pernah memegang tangannya kemudian beliau bersabda wahai Mu'adh demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintaimu Makanya inilah para jamaah sekalian, ketika kita ingin menasihati seseorang, maka pakailah cara Rasulullah. Ya akhi, aku mencintai karena Allah. Aku ingin memberimu wasi, wasiat, nasihat. Iya. Tidak mungkin kalau makanya tadi saya jelaskan, Sebagus apapun yang kita sampaikan Caranya juga demikian Yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Tapi kalau hatinya sedang kaku Batu ya nggak diterima Itu. Maka Mu'ad berkata kepada beliau Bapak dan ibuku adalah tebusanmu Wahai Rasulullah Demi Allah aku pun mencintaimu Beliau bersabda, aku nasihatkan kepadamu wahai mu'ad, janganlah sekali-kali engkau tinggalkan di setiap selesai sholat untuk mengucapkan Ya Allah tolonglah aku untuk senantiasa berzikir, mengingat menyebutmu, bersyukur kepadamu, serta memperbagus ibadah kepadamu Yang akhirnya Rasulullah SAW tidaklah memberikan nasihat kecuali nasihat yang berbar, berhar, berharga buat Muadz yang akhirnya juga riwayat ini sampai kepada kita. Iya. Yeah. Muadz radhiyallahu anhu menasihati As-Sunah As-Sunabihi, As-Sunabihi. Dengan nasihat ini, As-Sunabihi menasihati Abu Abdurrahman dengan senasihat ini dan Abu Abdurrahman menasihati Uqbah bin Muslim dengan nasihat ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Al-Kubra dan al Hakim dia berkata sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim serta disahkan oleh Syekh al bani rahimahullahu taala sampailah hadis ini kepada kita itu ya bainal ibadati wal isti'anati faqala alhamdulillahi rabbil alamin وقد قيل إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده Allah telah menyandikan ibadah dengan meminta pertolongan. Dia berfirman, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau lah kami menyembah dan hanya kepada engkau lah kami, kami memohon pertolong pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 4. Ya Bapak mengatakan, jika bukan karena pertolongan dari Allah ya, kepada seorang pemuda, maka semua upayanya tidak menghasilkan apa apapun. Kita duduk di sini pun juga karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukur, syukuri. Qala ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. An-nasu fi hadhain al-aslaini ibadatu wal-isti'anatu Arba'atu aqsamin Ibnu Qayyim rahimullah berkata Dalam menyikapi dua pilar utama ini Yang ibadah dan meminta pertolongan Manusia terbagi menjadi empat kelompok Ya Ibnu Al Qayyim al-Jawziyah rahimahullah Beli ini adalah murid terdekatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Sehingga beliau ini juga di sebut dengan Syekhul Islam Athani Syekhul Islam kedua kedua masing-masing madhab itu ada Syekhul Islam ya. dalam madhab syafi'i ada Syekhul Islam Zakaria al Ansori rahimahullah ta'ala ya. dalam madhab Hanbali diantaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim ينبرطما اجلها وافضلها اهل العباده والاستعانه بالله عليها فعباده الله غايه مرادهم مرادهم وطلبهم منه ان يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها ولهذا كان من افضل ما يسال الرب تبارك وتعالى رَبُّ تب... ربه وتعالى الاعانه على مرضاته وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لحبه يا معاذ بن جبل فقال يا معاذ والله إني لا فلا تنسى أن تقول دبر قل لي صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته وأفضل المواهب إسعافه بهذا المطلوب وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذا وعلى دفع ما يضاده وعلى تقميله وتيسير أسبابه fata'ammalaha wa qala syekhul islam ibnu taimiyah qaddasallahu rahahu ta'ammal tu anfa'ad du'a'i fa huwa su'alul auni 'ala mardatihi thumma ra'aytuhu fil fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Yang pertama, kelompok yang paling baik dan paling utama adalah ahli ibadah dan yang meminta pertolongan kepada Allah untuk melakukan ibadah. Makanya ketika kita ada rasa kemalasan ya dalam hati kita, maka mintalah pertolongan pada Allah supaya ditolong dan dihilangkan rasa malas ini. Setiap datang rasa itu mintalah kepada Allah pertolongan supaya rasa ini hilang sehilang-hilangnya. Makanya, para jamaah sekalian, rasa seperti ini kadang juga untuk bisa supaya seorang hamba itu bisa melahirkan atau menimbulkan memunculkan lagi yang namanya semangat. Iya. Namanya orang yang sedang malas itu maka jangan dituruti, jangan ditaati kemalasan itu. Maka harus ditimbulkan kebalikan daripada rasa malas itu yaitu semang semangat. Pun juga kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala ibadah kepada Allah merupakan Puncak keinginan mereka dan mereka meminta kepadanya agar dia menolong mereka untuk melakukan ibadah itu dan memberi petunjuk mereka petunjuk agar dapat melaksanakan ibadah itu artinya apa ketika kita bisa melaksanakan ibadah itu artinya kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Iya oleh karena itu, hal terbaik yang diminta seorang hamba kepada Tuhannya adalah pertolongan untuk mendapatkan keridoannya. Inilah yang diajarkan Nabi SAW kepada kekasih beliau, Mu'ad bin Jabal. Di mana beliau bersabda, Wahai Mu'ad demi Allah, aku mencintaimu, maka janganlah engkau lupa di setiap selesai sholat untuk mengucapkan, Ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir, mengingat dan menyebutmu, bersyukur kepadamu serta memperbagus ibadah kepadamu. Di dalam hadis ini terdapat lafat wa husni ibadatik, bukan wa akthar ibadatik. Nah ini sesuai dengan judul daripada ki, kitab ini kutaib ya kutaib kitab kecil yaitu ibadah yang yang bagus. Maka doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan untuk mendapatkan keridoannya. Yeah. Dan sebaik-baik pemberian adalah dipenuhinya permintaan ini. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah meminta ini dan itu, betapa bahagianya jikalau Allah ijabah, ijabahi. Yeah. Seluruh doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi SAW hanya beredar pada satu perkara ini dan menolak apa yang menjadi kebalikannya serta agar disempurnakan dan dimudahkan sebab-sebabnya. Makanya ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk berdoa itu juga merupakan hidayah. Itu juga merupakan tanda bahwasanya doa kita akan diijabah, diijabahi. Ya. Yeah. Hendaknya ada memperhatikan Hal ini dengan seksama. Syekhul Islam Ibn, Ibn Taymi Rahimahullah Semoga Allah sucikan ruhnya berkata Saya telah merenung Tentang doa Yang paling bermanfaat Ternyata hal itu adalah permintaan Meminta pertolongan Untuk mendapatkan keriduannya Kemudian saya mendapatkannya Dalam surat Al-Fatihah Di dalam firmannya Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iya. Yeah. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan tiga kelompok lainnya. Yaitu yang pertama, yang kedua al an wal isti'anah bihi. Iya. Kelompok yang enggan beribadah kepadanya dan enggan pula meminta pertolongan, ya minta pertolongan kepada Allah. Nah nanti dari empat golongan ini, di manakah posisi kita? Kemudian yang kedua, waman lahu naw'un ibadatun lahu naw'u ibadaten bila isti'anatin. Kelompok yang beribadah tanpa meminta pertolongan. Ya. Kemudian yang keempat, waman lahu isti'anaton bila ibadatin. Kelompok yang meminta pertolongan kepadanya tanpa ibadah. Makanya para jemaah sekalian yang paling afdal menurut Ibnu Qayyim al jawziyah rahimahullahu taala adalah yang perta pertama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ikhlas dalam beribadah dan senantiasa meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan menghilangkan rasa malas dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mematikan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Tapi bukan ada pertanyaan kemarin ternyata banyak yang mau nanya. Fadal.